Pulangnya Emeril Khan Mumtaz atau Eril putra sulung Ridwan Kamil karena terseret arus sungai Ar turut diberitakan oleh media Swiss. Terkini ada foto penampakan Eril di tepi sungai sesaat sebelum hilang. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 27 Mei 2022, tampak Eril mengenakan kaos berwarna biru dan celana hitam. Ia terlihat tersenyum menghadap kamera foto. Saat itu ia berdiri di tepi sungai Ar, Bern, Swiss. Penampakan Eril itu diberitakan oleh salah satu media Swiss. Diberitakan Eril hilang pada Kamis 26 Mei 2022 sekitar pukul 10 pagi waktu Swiss. Polisi Bern mendapatkan laporan musibah itu dari 3 orang yang berenang di Sungai Ar. Juru bicara polisi Bern menerangkan ada 2 perempuan muda diselamatkan oleh warga setempat, sedangkan orang yang ketiga tidak ditemukan jejaknya. Polisi lantas menggelar pencarian. Penyisiran dilakukan di wilayah antara Eichholz dan Marzili. Pencarian dilakukan melalui jalur udara dan darat. Pos-pos pengamatan didirikan di sejumlah jembatan, hingga polisi medis dan maritim diterjunkan untuk melakukan pencarian Eril. Diprediksi proses pencarian tidak mudah, terlebih air sungai Ar sedang keruh. Humas Poltabes Bern Patrick Jent menjelaskan keruhnya sungai karena imbas lelehan salju.